Selamat pagi. Kembali di Planet Zoo, career mode. Setelah kemarin kita menyelesaikan sampai di gold level Myers Lake Island Zoo, Squeezing the Margins. Sekarang kita go to the next level, power struggle, Myers Animal Entertainment Park. Kalau lihat dari judulnya sih mungkin manage power ya, pembangkit listrik. Myers Animal Entertainment Park is Dominic. Wow, punya Dominic lagi ya. Jadi di career mode yang episode 6 yang kemarin, Myers Lake Island Zoo, si Bernie-nya hilang di Antartika dan tidak diketemukan. Jadi kurang paham juga deh, diambil alih apa gimana sama orang baru namanya Dominic Myers. Jadi ganti manajemen, termasuk Nancy dipecat. Ada aja sih dramanya. Anyway, yang baru ini Myers Animal Entertainment Park ini punyanya Dominic juga. Terus pastinya di India, repurposing a casino's headquarters. Jadi dulunya bekas kasino terus dibikin kebun binatang. Bisa ya kayak gitu ya, dulunya bekas kasino terus dibikin kebun binatang. Seperti menarik, Oke. Tanpa basa-basi, padahal udah basa-basi ya, kita lanjut. Start new. Ada apakah di level episode ini? Kita lihat. Kalau kemarin sih yang baru tuh monorail, terus bilangnya sih financial problem, cuma justru menurut gue Oke. Lagunya diganti juga dengan tematik India. So, after you did such sterling work with that last zoo, I've got a reward for you. A trip to India. So you can fix up the mess one of my other zoos has gotten into. Just to give you a little history, the zoo used to be a casino I had a majority share in, but we had to shut it down. Apparently, building a casino so it looks like a temple's in poor taste. Who knew? Well, I had workers converting the casino grounds into a zoo, but they've not done a brilliant job. We keep having power outages which turn our electric fences into regular fences. The animals escape, people scream, blah, blah, blah. Not an ideal situation, so do something to fix it. Especially as I want you to get some Bengal tigers and put them around the old casino building. I'm all for gambling, but not with people's safety, and not just because of the fines. Plus, you need to clean up all the water. It's extremely unpleasant at the moment and will not be good for the animals. I'd really hate for them to get sick, because it might mean hiring more vets. Oh, and I found some elephants down the back of my proverbial sofa, so find somewhere for them, would you? I think I might be able to find some bears back there too. Okay, good. You should probably head off now. Win big for me. Okay, thank you, Dominic. Okay, bronze. 90% cleanliness for all habitat lakes. Okay, menjaga kebersihan. Adopt and place 5 Indian elephants. Found in the river. Profit 11.000 dari nol. Cleanliness. Cleanliness itu nggak tahu sih, belum pernah sampai yang gimana gitu ya, belum pernah sampai yang parah banget. Okay. Next to silver level. Oh, guys, average happiness to 75%. Sorry, kita pause dulu. Guys, happiness 75%. Habitat around the Bengal temple. Capture all escape animals. Okay, animalnya lari-larian kayak ini. 13.000 naik 3.000, naik 2.000 dari yang bronze, yang gold. Oh, pakai renewable energi. Oke, jadi enak dari awal kita pakai energi yang ramah lingkungan. House for different species in a single habitat. Menarik nih. Dalam satu habitat 4. Gampang sih. Karena tuh ada beberapa habitat yang memang bisa ditaruh di dalam satu kandang ya. Ada pen place to Himalayan Brown Bears. Oh. Ada ya beruang Himalaya. Ada pen place rescue animals. Ini nggak tahu deh, belum pernah. Dopen place rescue animal. Profitnya naik 2.000 lagi di gold level. Okay, ya moderate lah ya levelnya, kayak nggak ada yang terlalu gimana gitu. Sekarang kita lihat areanya. Tadi ada yang perlu lihat, bangun habitat di sekitar temple. Bengal temple mana? Ya mungkin sekitar sini kali ya. Tapi desainnya keren sih. Nuansa apa ya? Nggak tahu deh, kalau kalau diperhatiin itu nuansa atau tematik setiap landscape bangunan, terutama di negara-negara Asia Timur ya, itu kesan religinya tuh ada gitu. Coba lihat di sini. Oke, dengan kubah-kubahnya. Keren sih, kayak di padang gurun, terus bangunannya. Oh, di atasnya ditaruh kubah-kubah, ditaruh apa nih? Oh, matang. Kayak di Bali ya, maksudnya kan Hindu, jadi nuansanya tuh binatangnya aja kita lihat. Desainnya kayak gini gitu. Okay. Keren sih ini perpaduannya. Dia taruh kaca-kaca gini untuk tematik yang lebih modern gitu, nuansa modern. Wah, asik, kayak kacau-kacau. Keren sih. Sedap. Mantap. Keren sih deh. Nah, apa nih merah-merah? Nggak masuk ya. Ini kan dari Cina daratan ya. Nggak gitu masuk lah. Harusnya nggak usah pakein. Suka banget sini kalau lihat kota atau daerah tuh warna-warni gini, kayak di Yunani ya kalau nggak salah ya, sama di Indonesia tuh di Malang ada juga, Jakarta juga, Bandung apa mana ya, jadi warna-warna kontras gitu ditaruh tiap di dinding rumah, jadi kalau lihat dari jauh tuh ya so colorful ya, asik lah lihat ya. Termasuk di sini sih. Keren nih. Binatang apa nih? Oh, peacock. Pivol maksudnya. Pivol. Penasaran deh. Merak India sama Indonesia tuh sama gak sih? Dan setahu gue tuh merak Indonesia tuh bukannya satu-satunya di Indo ya. Ini cuma ada di Indonesia gitu. Ini kurang paham juga sih. Ini apa nih? Monkey. Oh, monkey. Nah, kerennya monkey itu kalau ya kan bukan ya? Iya kan monkey. Mandrill. Monyet tuh kalau digabungin sama tematik gurun gini, warna-warna gurun ya, warna-warna earth. Kan mantep banget sih yang pas gitu loh tuh. Bagus ini layoutnya, jadi di tengah istananya, palace-nya, sentralnya, terus sekelilingnya ditaruh habitat. Dari pinggir-pinggir sini kita bisa lihat habitatnya. Terus dia ada outer ring juga untuk lihat habitat yang di luaran, lebih di luar lagi gitu. Oh, ini bisa bangun di sini. Oke, ini apa nih? Keren sini kuil-kuil gini. Gak masuk ya, emang dia ada begini ya nuansanya ya. Ini kayak dari Cina gitu. Kayak kurang sesuai aja. Ini apa nih, gelas? Oh, nggak ada. Ini tapir. Nyala. Antelope, sorry. Ini bisa dibikin antelope di sini nih. Oke. Oh iya, tadi yang gold level harus punya satu kandang dengan di dalamnya ada 4 binatang, itu syaratnya perlu tempat yang sangat luas. Karena jangan sampai binatangnya stres karena crowd terlalu rame maksudnya. Asik. Ini juga nih ada guci tempayan-tempayan gitu. Sedap. Di sini nanti kita ganti sama renewable energy. Kandang mandrillnya gede banget sih. Mantep deh. Ini ada tangga buat apa mandrillnya naik itu? Oh ya iyalah, ini mandrill bisa lolos lah gimana? Oh enggak deh, ini pagar ya. Ini pagar ya. Astaga, luas banget. Ih, keren. Oh, mantep banget. Ini mungkin di sini area Planet of the Apes versi India. Kita lihat lagi sahabat enggak. Keren. Simetris juga. Suka nih kalau bangunan simetris gitu layoutnya. Menambahkan kesan elegan. Kalau dari sisi arsitektural bangunan. Oke, mungkin sampai di situ dulu ya. Kita coba menyelesaikan bronze level dulu. By the way, di tiga video terakhir gue pakai speed build karena dalam menyelesaikan ini nggak segampang yang sebelumnya ya. Jadi bisa sambil ngobrol, sambil apa, rada susah sih. Dan lama. Jadi kita pakai speed build aja untuk setiap skenario. Mudah-mudahan bisa, kalau videonya udah jadi bisa dapat ya apa yang pengen dicari melalui walkthrough-nya, silakan. Gimana? Kita lanjut sekarang aja mungkin ya. Oke. Thing is about to start now. kapeslen atongsho advance nuva namo jojo was a genil blafsho fai one ulatem. In a day's air lepi se form and ebo and se moa kausi polurunam paweti guaferaki. Alci se capesla na tongsho, advance nuva namo. Jojo was a genil blafsho, by one ulatem. In a day's lepi se bom han bevo, at se moa causi perudunam per mumeti, cuafera casa elefi. causi perurunam pamumeti quaferakeza elefi. Pan ola musamadus. In a days a lepis se form had bevo, at se moa causi palorana pameti, quafera casa a lepi. hacemos. goodness, this is like a proper zoo now. The power's not turning off every 5 minutes. It's got clean running water. Honestly, this zoo is better than most of the properties I rent out back in London. Although they do have more animals, specifically rats. Yes, these zoos are doing wonders for the Myers brand. Oh, and you'll never guess who visited. You remember Bernard? His daughter. What's her name, Goodwin? Emma, that's it. Sorry I didn't bring her around to meet you, but she was in a bit of a hurry. Just a flying visit. But she was very impressed with everything I have achieved with these zoos. She said they honoured the memory of her father. Although she also said not to contact her to confirm that. Anyway, pack your bags. No, I'm not firing you. Yet. You're going to Brazil.